Halo sahabat tani dimanapun berada, ini proses penyemprotan supaya buah semangka tidak mudah busuk ya, menggunakan pom bensin. Halo sahabat tani dimanapun berada, kali ini kita mau mengatasi buah busuk di musim penghujan ya. Cara mengatasi supaya tidak busuk atau mudah rontok. Ikuti terus ya video dari sahabat tani. Let's go. Cara mengatasi buah busuk atau mudah rontok di musim penghujan ya. Kita menggunakan racun antrakol Power of Element tepung busuk Gwen 360 dan gam ya. Ini berapa mili guys? Berapa milian? 600. 600. Cara mengatasi buah busuk atau rontok ya di musim penghujan. Ini ada yang nanya para subscriber sahabat tani ya. Saya langsung menjawabnya. Terima kasih para subscriber sahabat tani. Air terisi penuh ya. 1.600 saja. Nih, Power of Element. Banyak 600 mili dan dicampurkan ke dalam tong yang berisi air 600 liter. Ini masuk gam ya atau lem sebanyak 100 mili. Ini Gwen 360 sebanyak 10 gram. Ini ya, kita menggunakan pump engine untuk menyemprot. Berisi 20 liter ya, untuk menyemprot tanaman semangka supaya buah tidak mudah busuk atau rontok di musim penghujan sahabat.